今天多亏了明珠小姐。我穿这样你管得着吗？你是我谁啊？Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karmel Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Nah, film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama komedi romance lagi nih yang berjudul Fake Bodyguard tahun 2021, cuy. Film yang berdurasi tayang 1 jam 32 menit ini rilis per tanggal 26 Maret tahun 2021 dan dibintangi oleh Mbak-mbak Chinese lucu-lucu manja berbadan bugar yaitu Mbak Adaliu, cuy. Aduh nih mbaknya nih. Berkisah tentang seorang wanita cantik berbadan gemoy pemandu wisata yang salah jemput orang pria wisatawan karena sang kliennya itu memiliki nama yang sama. Berhubung lelaki tersebut adalah orang penting yang telah membayar dirinya dengan sangat mahal, wanita ini pun lantas berpura-pura menjadi pengawal pribadinya karena tidak tahu kalau sang lelaki itu telah diincar oleh banyak orang yang ingin menghabisi nyawanya. Apakah yang akan terjadi kepada mbak-mbak gadis cantik sang bodyguard ini dan yang cerita? Nah, sering menaruh cerita dari film ini, siapkan cemilan kalian. Langsung aja kita gas ke pembahasannya, cuy. Udah cuy. Jangan terlalu panjang nih diomelin orang nih. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria pemandu wisata yang bernama Wang yang mencoba melamar rekan kerjanya sendiri yaitu seorang gadis yang bernama Susu. Namanya Susu anjir. Gimana nanti nyebutinnya nih? Mantap nih, sesuai namanya ya, Mbak Susu cu. Berniat ingin menjemput tamunya mereka yang bernama Mr. Chen di sebuah stasiun, Mbak Susu pun dibuat marah oleh sebuah mobil yang ingin menabrak bus wisatanya yang dikendarai oleh seorang pria santuy memakai masker lucu-lucu manja. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang bernama Profesor Chen baru sampai di sebuah stasiun yang diceritakan sedang diincar oleh seorang penembak jitu di atas gedung. Yang dimana penembak jitu ini adalah merupakan orang suruhan dari seorang pengusaha yang bernama Jang Peida yang dulunya adalah bekas rekan kerja sang profesor dan ingin membuat Profesor Chen ini innalillah. Saat sniper bayaran yang kita sebut saja Udin ini bersiap membidik, bus pariwisatanya Mbak Susu pun terlihat datang sambil racing dan kebetulan menghalangi bidikannya Udin karena parkir tepat berdekatan di samping sang profesor. Yang dimana ternyata Udin inilah mas-mas santuy yang memakai masker di awal film tadi yang sudah menghabisi 3 bodyguard yang harusnya menjemput Profesor Chen di stasiun itu. Saat Wang mencari-cari kliennya yang kebetulan juga bernama Chen, Wang pun tidak sengaja menemukan Profesor dan lantas membawa Profesor masuk ke dalam bus karena mengira Profesor Chen ini adalah kliennya mereka. Di dalam bus, Wang, Mbak Susu, dan adiknya yang bernama Juang, mereka pun bermusyawarah dan diceritakan telah sepakat untuk menagih trip perjalanan tersebut dengan tarif sebanyak 2.000 yuan. Akan tetapi saat Wang menagih tarif tersebut, Profesor malah membayar uang DP sebanyak 200 ribu yuan dan akan mentransfer sisanya setelah perjalanannya selesai. Yang membuat ketiga orang ini lantas kaget dan berpikir kalau ada yang gak beres karena ngasih terlalu banyak. Yang dimana saat mereka membaca file yang telah diberikan oleh sang profesor, di titik situlah mereka tahu kalau Mr. Chen ini datang bukanlah karena ingin pergi berwisata, melainkan karena mengira kalau mereka bertiga adalah pengawal pribadinya. Mbak Susu pun lantas langsung tancap gas untuk mengantarkan profesor ke alamat tujuannya dan terkejut kaget saat sampai karena mereka semua terlihat dihadang oleh petugas bersenjata lengkap. Yang dimana ternyata Profesor Chen ini adalah seorang pencipta dari sebuah alat yang dinamakan otak super. Yang dimana cara kerjanya adalah bahwa alat itu dapat menggerakkan bagian tubuh setiap orang yang telah memakainya meskipun orang itu telah mengalami kelumpuhan total. Di laboratorium, Udin pun terlihat datang sambil atraksi salto sumbalitan masuk dari jendela karena berniat ingin meracuni Profesor Chen dengan sebuah suntikan yang ia bawa. Saat sang profesor mau menguji coba otak super ciptaannya ke seorang relawan yang telah lumpuh, Udin pun terpaksa menyamar menjadi relawan itu karena sudah tidak tahu harus bergegas sembunyi di mana.
Ketika mereka semua ingin memastikan bahwa subjek relawan itu benar-benar lumpuh permanen, Uang pun terlihat maju menawarkan diri untuk memastikan kalau relawan itu telah lumpuh total dengan menggelitiki telapak kaki Udin yang membuat Udin terpaksa menahan geli sampai keluar air mata. Saat Udin tidak sengaja meracuni dirinya sendiri karena berhubung kesetrum akibat ulahnya Wang, Profesor pun membuktikan kekuatan otak super ciptaannya yang beneran bisa menggerakkan badan Udin meskipun ia lagi keracunan. Kasihan Udin cu, mulut sudah berbusa-busa ya. Saat Udin sudah sembuh diobati sama mas-mas tulang lunak au-au-ai-ai, Udin pun lagi-lagi mencoba untuk melenyapkan sang profesor dengan menyamar menjadi seorang kurir makanan dan menaruh sebuah peledak di makanan tersebut. Akan tetapi lagi-lagi naasnya, saat Udin sudah masuk ke dalam bis tersebut, ia malah ditahan oleh Wang dan Mbak Susu yang saat itu kebetulan sedang berdebat, yang membuat Udin terpaksa memasukkan tangannya ke panci panas karena ingin menghentikan timer peledak. Sial terus Udin, kasihan Udin nih. Besoknya, Profesor pun diceritakan berkunjung ke Istana Pangeran karena diminta untuk memperbaiki sesuatu yang terlihat masih dikawal oleh Wang, Mbak Susu, dan adiknya yang sudah berpakaian lengkap. Yang dimana ternyata sang pangeran meminta Profesor datang karena ingin sang Profesor memperbaiki saraf rudal belut listriknya yang setelah lama mati, agar lele-lele jumbonya pangeran itu bisa hidup dan bisa berfungsi lagi. Aduh, bagaimana itu bos? Tidak bisa dibayangkan ya. Jadi pangeran tidak mempunyai lele-lele jumbo yang keras. Saat Yang Paida mendapat kabar kalau Udin orang suruhannya masih belum bisa melenyapkan Profesor Chen, ia pun memutuskan untuk membuat sayembara bahwa barang siapa yang bisa melenyapkan Profesor akan diberi imbalan yang besar. Sementara itu, melihat Mbak Susu ini berbadan seksi, gondal-gandul, gemoy-gemoy manja, pangeran pun tidak tahan kerenyet-kerenyet lirik-lirik sedikit dan berakhir memaksa Mbak Susu untuk makan malam bersama dengannya. Aduh nih, mentang-mentang sudah diperbaikin ya rudalnya. Aduh nih, gak bisa melihat Mbak Susu nih kerenyel-kerenyel. Beres selesai makan malam dengan pangeran genit, mereka semua pun kaget saat Juang, adiknya Mbak Susu gemoy, mendapat kabar kalau Profesor Chen ini telah dicari oleh semua orang untuk dilenyapkan dari muka bumi. Saat Wang dan Mbak Susu berdebat hebat karena Wang ini ingin menghentikan pengawalan itu, Wang pun terpaksa pergi meninggalkan Mbak Susu gemoy yang berakhir direkrut oleh Jang Paida sendiri dan diberikan sekoper uang. Akibat mengkhawatirkan keselamatan Mbak Susu yang ia cinta, Wang pun akhirnya membius Mbak Susu dan memberikan sebuah surat beserta sekoper uang itu untuknya, agar Mbak Susu ini berhenti aja udah jadi bodyguard karena itu merupakan adalah hal yang berbahaya dan meneruskan pengawalan kepada Profesor Chen hanya seorang diri. Ketika Wang terlihat dihadang oleh pasukan sayembara yang berniat ingin melenyapkan sang profesor, Wang pun dengan cerdik berhasil mengalahkan semua pasukan itu dengan menjebak mereka ke dalam bus yang saat itu meledak akibat percikan api. Saat kabur lari ke kota, Wang pun lagi-lagi bertemu dengan pasukan sayembara yang ditawarkan Jang Paida di internet, yang membuat Wang lantas terpojok bersama sang profesor. Beruntungnya, datanglah Udin yang sekarang sudah jadi Spider-Man dan mengalahkan para pasukan itu, karena Udin ini tidak rela kalau targetnya yaitu profesor dilenyapkan oleh orang lain. Saat Udin bersiap mengeker kepala profesor agar profesor ini berkesempatan untuk bertemu dengan sang ilahi, datanglah Mbak Susu berbadan gemoy dengan membawa panci martabak dan memukul kepala Udin yang membuatnya seketika menjadi cicak. Adegan pun semakin memanas karena bakpao putih milik Mbak Susu bergelindil-gelindil saling berbenturan yang terlihat sangat lucu-lucu manja dan menggemaskan. Gelandel-gelandul cu, bergelindil-gelindil. Bergerinjil-gerinjil, bergerinjil-gerinjil. Saat mereka berempat kembali bertemu dengan komplotan para pasukan sayembara, Wang pun langsung bergegas menyembunyikan Mbak Susu dan Profesor di balik horden dan lantas bilang ke Jang Paida kalau Profesor sudah ia temukan. Ketika Jang Paida mengetahui kalau Wang ini telah mempermainkannya, ia pun lantas menghajar Wang yang sudah berani berbohong. Melihat Wang dipukuli habis-habisan di depan matanya, Mbak Susu pun terpaksa bilang kalau ia akan memberitahu Jang Paida akan lokasi di mana tempat profesor berada, agar sang pengusaha itu berhenti menghajar Wang sahabatnya.
Di sisi lain, Juang yang saat itu tengah mengantar profesor untuk menuju konferensi medis, ia pun berhenti dan lantas menegur sang profesor karena profesor ini hanya mementingkan urusannya dan tidak memperdulikan keselamatan temannya. Saat sang profesor memutuskan kembali untuk menyelamatkan Wang dan Mbak Susu, ia pun langsung ditodong oleh para pasukan sayembara dan akan disiapkan agar bisa segera pulang ke Rahmatullah. Beruntungnya, Udin lagi-lagi datang karena ia tidak rela kalau profesor targetnya meninggoy di tangan orang lain, yang membuat keadaan ricuh dan baku tembak lantas terjadi. Ketika orang-orang tengah sibuk tawuran, Juang dan profesor pun lantas bergegas membawa Wang yang sudah sakaratul maut untuk menuju tempat yang lebih aman saat Udin masih sibuk atraksi tembak-tembakan bersama para pasukan. Berniat ingin menyelamatkan Mbak Susu yang masih ketinggalan di belakang, profesor pun menemukan ide saat ia tidak sengaja melihat Nintendo miliknya Juang, yaitu dengan cara menghubungkan otak super ciptaannya dengan Nintendo itu. Akan tetapi hal tersebut membutuhkan satu orang untuk dijadikan objeknya. Dengan bicara tertatih-tatih akibat sakaratul maut, Wang pun bilang kalau ia bersedia untuk menjadi objek tersebut, asalkan ia bisa menyelamatkan wanita yang sudah 7 tahun ia cintai itu. Saat profesor mengalami kendala karena kapasitas otaknya Wang ini ternyata sedikit hanya setara 8 giga data, Wang pun bilang kalau ia rela ingatannya dihapus, asal buruan cepetan kasihan Mbak Susu gemoy sendirian digantung dalam bahaya. Benar saja, ketika Udin sudah terpojok akibat pasukan sayembara terlalu banyak dan ia hanya sendirian, keluarlah Wang yang sekarang sudah dikendalikan Juang menggunakan Nintendo, yang langsung menyelamatkan Mbak Susu dan menghajar semua pasukan. Dan filmnya pun berakhir dengan Jang Peda beserta pasukannya yang sudah dijebloskan ke dalam penjara, dan Wang yang sekarang sudah saja jadi suami Mbak Susu bisa cangkul-cangkul sepuasnya menikmati bola-bola bakpao bergelindil-gelindil. Cuy. Dah. Dah cu, dah. Pokoknya endingnya Wang sudah menjadi suaminya Mbak Susu ya. Sudah bisa setiap malam nih menikmati bergelindil-gelindil setiap malam. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Fake Bodyguard tahun 2021 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar, mantap nih, ada pesan moral lagi ya. Carilah pasangan yang memiliki bola-bola bakpao yang bisa saling berbenturan agar tiap malam bisa tidur enak empuk bola-bola gemoy nempel di telinga cuy. Nah, enak cu, nempel di telinga cu. Pulas tidur. Dah. Seperti biasa nih, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn. Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe, silakan linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita malam bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini aja belani. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis Begenerator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus pagi guys. Bye-bye.